قالوا صديق رحمه الله تعالى وعلى ونفعك الله إلى المعنى. Ini kita masih kodiman, cukup panjang kodiman. Wakat kana min akhir yang menjadidina fil kornisani, fil kornisani Sayyidi Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Al-Ghumari Al-Madbunu bin Mahlatil Kubra rahimahullah ta'ala. Wakat kana dan sungguh adalah min akhir mujadidina, sungguh ada dari akhir para ulama-ulama mujadid pembaharu di tahun di kurun di abad yang ke-8 dari tahun 800-an ya, yaitu Sayyidi Abu Abdillah Muhammad Al-Ghumari Al-Madhunu, yang dimana beliau dikuburkan di Mahlatil Kubra, di Mahlatil Kubra rahimahullahu ta'ala. Fakanu yusammunahu Fakihah Sufiyah, maka adalah mereka itu orang-orang sekitarnya, para ulama juga menamakan beliau seorang fakih dari kalangan orang Sufi. Fakih mundur, Sufiyah mundur lagi. Seorang fakih dari kalangan orang Sufi. Karena memang kullu sufi yang dikatakan fakihun, setiap orang sufi itu fakih. Kenapa? Kalau kita ingin masuk ke lingkungan sufi, kita fakih dulu gitu ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dobato fi mu'allafatihi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau ya, Sayyidi Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Ghumari, dobatau beliau mencatat fi mu'allafati, di dalam karangan-karangannya, akhlak akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlak salafis salih, dan akhlak ulama sama persoalan. Wala a'lamu ahadan ja'a ba'dahu hadha halwahu fi dhabti akhlaqi al-qaumi ghairi bi'amdillahi ta'ala kama sadarahu insya'Allah ta'ala fi hadha kitab. Wala a'lamu, dan aku tidak tahu ahadan akan seseorang ja'a yang datang ba'dahu setelah beliau hadha halwahu yang mengikuti jejaknya fidabti akhlaqil qawmi, di dalam mencatat akhlak-akhlak kaum sufi ghairi selain aku bi'amdillah bukan sombong, bukan. Jadi kata beliau ya, hanya beliau saja yang beliau tahu yang menulis tentang itu. Setelah beliau, saya di sini, dan saya ngelihat yang lain, bukan nggak ada ngelihat, beda, nggak ada mengelihat. Kalau nggak ada orang dihapin semua. Kalau ngelihat berarti sebatas pandangannya. Kama satarahu, sebagaimana ya nanti kau akan lihat insyaallah ta'ala di hadal kitab, dalam kitab ini. Jadi insyaallah dalam kitab ini beliau akan sebutkan, beliau akan ceritakan akhlak-akhlak Rasul dan akhlak-akhlak salafus saleh. Masyaallah, indah sekali insyaallah nanti. Buat nasihat buat kita, apalagi di zaman ini, di zaman sekarang. Akhlak penting,
akhlak bicara, akhlak berbuat penting. Apalagi seorang ulama penting berakhlak. Jangan ulama kalau berakhlak, ustaz kalau berakhlak, kiai kalau berakhlak, dan ceramah itu apalagi itu. Ngomongnya kalau berakhlak, Allah. Ini penceramah itu kan apa? Contoh, apalagi penceramah yang dilihat oleh orang-orang awam itu harus berakhlak. Omongannya harus berakhlak, wajib. Kenapa? Sebagai figur contoh dilihat oleh masyarakat. Jangan asal ngomong sembarangan. Ini masalah lama sampai jadi. Karena gini kan, Pak. Iya. Awalnya yang dekat kepada Allah, yang membuat dekat kepada Allah, ya silakan. Ya. Jangan membuat yang jauh kepada Allah. Ini ngomong yang enggak baik. Ngomong yang enggak baik. Jangan. Ceramah anjing, babi, jangan. Siapapun orangnya enggak boleh. Siapapun enggak boleh. Nanti akan ditiru oleh orang-orang awam dan lain sebagainya. Itu harus kita sopan, harus baik. Karena apa? Penceramah yang dilihat oleh orang awam. Ya, kalau penceramah itu sajiannya buat orang awam. Kalau kiai khas, ya, nah itu untuk para kiai-kiai. Ya. Kalau ngaji itu buat para kiai. Kalau penceramah buat orang-orang awam. Lihat kalau orang ceramah, yang hadir yang mana? Orang awam. Kalau kiai, ditakel semuanya. Makan kadang ceramah salah mulu. Ini yang diomongin salah mulu. Nyalain orang, gak tahu dia yang salah. Zaman sekarang kayak gitu. Nyalain orang, gak tahu dia yang salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia begitu. Walau anna ahadan fa'ala dhalika fi hadha al-asri. Jikalau ada bahwa ada seseorang fa'ala dhalika melakukan akan demikian itu, ya, mencatat akhlak-akhlak Rasul dan akhlak-akhlak salafus saleh fi hadha al-asri pada ini zaman, wa'ini selain aku la kuntu dalaltu ikhwana, misalnya aku beri petunjuk akan saudara-saudara ala muta'ati mu'allifihi, ya, atas muta'ah mu'allifnya. Ayo kita lihat. Kita muta'ah. Ayo lihat tadi. Ala muta'ati, ya. Atau di sini juga kita baca mutola ala mutolaati mu'allafi, atas mutolaah yang disusunnya. Tapi kitabnya dia, kalau mu'allif ini orangnya, ini kita kitabnya dia, atas mutolaah mu'allifi yang disusunnya, itu kitabnya dia. Pasti aku suruh, niscaya aku suruh untuk mutolaah kitabnya. Wakuntu dan aku lampot sip nafsi, aku enggak mencapekkan akan diri bahasa kita, aku enggak capek-capek kita alimi hadal kita ini di dalam menyusun ini kita. Karena beliau enggak ngelihat kitab selain beliau, ya, kitab selain, ya, Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Ghomari. Selain itu melihat beliau, nah, sehingga beliau bikin kitab ini. Li'annahu yasiru inna izin la fa'inata. Karena bahwasanya
jadilah ya ketika itu kalau aku bikin kitab lagi ketika udah ada yang lain faidatan enggak ada faedah di padanya. Wala'alla qailan, semoga ya ada orang yang berkata yaqulu berkata begini, inna mutala'ata kitabika hadza taksimu auratil fuqara. Fuqara ini ahli al-asli. Sesungguhnya mutala'ah kitab engkau ini dapat membuka aurat-aurat para fuqara daripada ahli zaman ini. Fahalla aslamtu zaina satri ala ikhwanika. Mengapa tidak aku cabutnya? Akan ujung-ujung tirai ala ikhwanika atas saudara-saudara engkau. Fa innahu la yada'u ahadan, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan seseorang. Yu'taqadu bi ahadin min masyayikhi hadzal asri, yang diyakini ada seseorang daripada syekh-syekh di zaman ini. Enggak ada yang diyakini. Panakuru li hadza qaili, maka kami oleh karena itu kami katakan kepada orang yang mengatakan ini, inna jumhurul ulama'i wasufiyati, sesungguhnya jumhur ulama dan jumhur sufi minas salafi daripada salaf dahulu, qad sabakuna, sungguh mereka telah mendahului kami, ila ta'lifi kepada menyusun, fimis lihada, fimis lidalika, pada semisal demikian. Wabayyanu, dan mereka telah menjelaskan, akhlaq as-salihina minas salihina, akhlaq-akhlaq orang-orang salih dan orang-orang talih. Wasadiqina minal kazimina, dan mereka telah menjelaskan akhlak orang-orang yang shodiq yang benar, minal kazimina dan orang-orang yang dusta. Wal mutafa'ilina minal mukhlisina, dan mereka telah menjelaskan juga akhlak orang-orang yang berpura-pura daripada orang-orang yang ikhlas. Walam yaltafituna ila qawli dzalika yalzamu minhu kasbu sawati man kana. Walam yaltafitu, dan mereka tidak menoleh ila kepada kauni zalika, keadaan demikian itu, yalzamu yang lazim minhu darinya, yang tetap darinya, kasbu sawati man kana, ya, membuka ya jelek perbuatan orang yang sebelumnya. Mereka enggak kepada situ ya. Bikhlafi sifati min akhlaki salafi sholih, lain halnya sifat daripada akhlak-akhlak salafi sholih. Jadi ini kitab menjelaskan tentang akhlak-akhlak. Nanti akan beliau jelasin akhlak-akhlak ini orang-orang yang sholih. Oh, akhlak orang-orang yang muruk yang dari muka sama beliau ya. Jadi yang sholih-sholih aja. Ini beliau pengarang kitab ini ya. Beliau disiplin ilmunya sangat banyak sekali. Beliau bukan hanya ahli sufi aja, tapi juga ahli fikih. Ya. Beliau punya kitab tentang Pemukhoronah Madzhab. Nama kitabnya adalah ya Mizanul Kubro. Itu 4 jilid. 4 jilid kitab. Hebat sekali. Jadi bukan hanya dalam umum fikih aja, ilmu tasawuf aja, tapi juga beliau hebat di dalam ilmu fikih. Dan beliau adalah seorang ahli tarekat. Beliau seorang ahli tarekat. Rata-rata orang hebat adalah semuanya rata-rata bertarekat. Enggak ada yang jarang, ada jarang. Yang hebat-hebat itu rata-rata bertarekat. Yang kuatan-kuatan sampai sini aja ya. Akhirnya